Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sono Ip. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan basic gas turbine engine. Pokok bahasan kita kali ini adalah prinsip kerja gas turbine engine. Tujuan pelatihan membahas prinsip kerja gas turbine engine. Sasaran pelatihan, pada akhir sesi diharapkan peserta dapat menjelaskan prinsip kerja gas turbine engine. Ini kita akan belajar cara kerja basic gas turbine engine. Komponen-komponen basic gas turbine engine, yang pertama adalah kompresor yang berfungsi menghisap udara, menaikkan pressure dan temperatur. Yang kedua adalah turbin, berfungsi merubah pressure energy menjadi mechanical energy. Yang ketiga adalah combustion chamber yang berfungsi sebagai tempat pembakaran, yang di dalamnya terdapat fuel nozzle yang berfungsi untuk mencemprotkan fuel berbentuk kaput. Dan ada igniter plug yang berfungsi memercikkan api atau membakar campuran udara dan fuel. Komponen yang keempat adalah air intake atau air inlet duct yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang terakhir adalah exhaust yang berfungsi menghasilkan thrust. Cara kerja basic gas turbine engine. Starter switch di kokpit di-onkan. Starter bekerja memutarkan kompresor. Kompresor bekerja menghisap udara, menaikkan tekanan dan temperatur. Dan udara tersebut masuk ke dalam combustion chamber. Pada saat start, ignition juga bekerja. Kemudian fuel shut off valve di open, maka fuel yang sudah standby dari tangki menuju engine akan mengalir melalui fuel nozzle dan bercampur dengan udara, kemudian dibakar oleh igniter plug, maka terjadilah pembakaran. Gas hasil pembakaran keluar melalui turbin plate sehingga turbin berputar. Kompresor juga berputar karena satu shaft atau poros. Pada saat self sustaining speed sekitar 50% sampai 60% RPM, ignition dan starter cut off secara otomatis. Gas hasil pembakaran keluar melalui exhaust yang berbentuk konvergen sehingga menghasilkan thrust. Engine akan bekerja terus-menerus selama fuel shut off valve masih open. Nah, materi kita kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.